Iya, banyak founder saya tanya, what does VC looks for investment? Kita jawabnya tiga hal sebenarnya. Sama ya kayak investment di real estate, kita bilangnya tiga hal itu tim dan tim. Kenapa? Karena memang for disrupting market, who have an idea kan, dan bisa execute the idea, it's a great team. Yang bisa build the great product is a great team. Dan bisa akhirnya conquer the market, yaitu akhirnya great team. Dan akhirnya pertanyaan setelah great team, why now? Jadi biasanya setelah kita lihat great team, why now? Apakah emang produk itu ready for desirable market yang udah ada sekarang? Apakah bakal berkembang ke depannya? Apakah bakal menjadi billion dollars startup? Dan setelah itu, ya banyak hal setelah itu, attraction, market, traction, the product-nya apakah emang bagus atau enggak, dan banyak hal sebenarnya, tapi semua berawal dari tim dan tim. Tipsnya adalah sebenarnya start dulu lah, start bahwa visi seperti kita biasanya looking not an idea, not team, tapi eksekusi dan habis eksekusi adalah growth. Apakah memang kita nggak, growth itu the number one matrix yang kita lihat, bukan apa namanya, bukan siapa di belakangnya, bukan fancy investor yang di belakangnya dia, bukan juga desain yang bagus tentang produknya, enggak, tapi biasanya number one matrix yang memang kita lihat adalah growth. Jadi ya udah punya tim, udah punya idea, let's start, let's eksekusi, jangan lama-lama. Dan let's see what the markets respond, then build, grow, build, grow, build, grow, build terus.